Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Crypto Gratisan, channel yang membahas putar crypto yang pastinya legit dan gratis. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membackup wallet kita ya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru join di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate mengenai situs-situs penghasil cryptocurrency yang pastinya gratis. Dan bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kami, linknya juga akan Bang Romi sediakan di bawah deskripsi video ini. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ya. Nah, di sini Bang Romi mengingatkan ya bagi teman-teman yang bermain di cryptocurrency ya. Karena kita ini bermain di dunia digital, maka teman-teman yang pertama harus safety dulu ya. Nah, jadi di sini jangan sampai teman-teman tidak menyimpan ataupun tidak membackup dari kode frase yang teman-teman miliki ya. Karena apa? Ketika teman-teman itu lupa ataupun tidak menyimpan, maka teman-teman akan kehilangan asetnya ya. Nah, makanya di sini Bang Romi membuat tutorial khusus ya bagi subscriber Crypto Gratisan ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan membackup wallet teman-teman ya. Di sini teman-teman perlu pena dan juga buku ya. Karena di sini teman-teman nantinya akan mencatat ya. Ataupun teman-teman bisa untuk men-save-nya di Google Drive ya. Nah, jadi di sini Bang Romi saranin ya, teman-teman itu kalau nggak mau mencatat di buku, teman-teman itu simpan di Google Drive teman-teman ya. Jangan di aplikasi memo ataupun apa ya, karena ketika handphone teman-teman itu lowbat ataupun boot loop ya, ataupun rusak, nanti nggak bisa di backup ya kalau dari memo ya. Tetapi kalau dia itu tersimpan di Google Drive itu masih bisa ya teman-teman ya. Nah, di sini kita nanti akan membackup dari 4 aplikasi ya, dari Trust Wallet, Sepal, Tronlink Pro, dan juga MetaMask ya teman-teman. Nah, jadi agar teman-teman bisa lebih safety lagi ya untuk menyimpan aset-aset digitalnya ya. Nah, di sini yang pertama kita langsung ke Trust Wallet ya. Oke, di sini caranya mudah ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin men-save kode frase ataupun private key yang ada di Trust Wallet ya, teman-teman klik saja bagian setting ya. Nah, teman-teman klik bagian setting. Nah, di sini teman-teman masuk ke bagian wallet ya. Di multi wallet ini teman-teman klik saja. Nah, di sini teman-teman akan ada multi wallet 1 ya. Nah, di sini teman-teman klik saja titik 3 ini ya. Nah, di sini teman-teman itu harus menyalin show recovery frase ini ya. Ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan teman-teman gunakan apabila teman-teman itu kehilangan handphone ataupun rusak handphonenya ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja. Nah, di sini teman-teman klik saya mengerti ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman klik continue. Maka teman-teman akan diarahkan ke dalam beberapa kata, kosakata yang ada di Trust Wallet itu, yang nantinya teman-teman itu gunakan untuk membuka kembali Trust Walletnya ya. Nah, di situ teman-teman bisa menyalin, bisa langsung mengcopy, dan juga teman-teman bisa mengambil ataupun menyimpan dari kode ininya ya, kode scan-nya ya teman-teman ya. Tapi di sini Bang Romi saranin untuk teman-teman mengcopy terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman taruh yang sudah teman-teman copy itu ke dalam Google Drive ya. Di sini teman-teman tinggal masuk saja ke bagian Google Drive. Nah, teman-teman masuk ke Google Drive ya. Oke, teman-teman masuk ke Google Drive. Nah, terus teman-teman bisa menambahkan folder ya. Di situ terserah, misalkan di sini Bang Romi taruh folder Trust Wallet ya. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan di Trust Wallet ini ya, teman-teman. Caranya mudah, teman-teman bisa menambahkan filenya dalam bentuk PDF atau mungkin dalam bentuk Word juga teman-teman bisa ya. Atau teman-teman juga bisa menambahkan ke dalam selain
ini ya, Google Drive ya teman-teman, misalkan drive dari Microsoft ataupun apa ya. Nah di sini teman-teman untuk jaga-jaga saja, teman-teman simpan di Google Drive dan juga simpan di hardnya itu di buku ya teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan ya, apabila nanti salah satunya itu ada yang hilang ya, entah itu di Google Drive atau di bukunya ya. Oke teman-teman, di sini untuk yang kedua itu yang di save file ya teman-teman. Nah di save file ini itu sedikit berbeda ya dengan di Trust Wallet ya, karena ketika teman-teman itu meminta untuk recovery backup dari save file ini, teman-teman nanti akan disuruh mengaktifkan atau membuka passwordnya terlebih dahulu ya. Nah di sini teman-teman harus ingat ya password utama teman-teman ya, baru nanti teman-teman bisa membackup dari kode frase teman-teman ya. Nah di sini teman-teman buka terlebih dahulu ya save file-nya, terus teman-teman masuk ke bagian setting ini ya, ke bagian paling pojok ini teman-teman klik. Nah di sini kan ada recovery backup ya. Nah di sini nanti setelah teman-teman klik, nah akan ada keamanan kunci teman-teman ya. Nah di sini teman-teman harus ingat kunci teman-teman ya. Nah jadi untuk melihat kembali kode frase yang sudah ada, teman-teman harus membuka dengan password yang sudah teman-teman buat sebelumnya ya. Nah setelah teman-teman tulis, setelah itu teman-teman klik saja konfirmasi ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan 12 frase atau 12 kata ya. Di situ teman-teman silakan salin kata-katanya. Silakan teman-teman bisa salin di buku ataupun teman-teman copy dan teman-teman pindahkan di Google Drive ya. Nah, jadi itu untuk cara mengambil ataupun merecovery backup yang ada di save file ya teman-teman ya. Oke kita lanjut lagi ya teman-teman, untuk yang ketiga kita akan membackup yang ada di Tronlink Pro ya. Nah di sini teman-teman masuk terlebih dahulu di Tronlink Pro ya. Nah jangan lupa teman-teman harus menyiapkan pena ya untuk menyalinnya ya. Nah di sini teman-teman masuk ke bagian My ya. Nah teman-teman masuk ke bagian My. Setelah itu teman-teman masuk ke bagian public akun management ya. Nah di sini teman-teman akan mendapatkan backup mnemonic ini ya. Nah teman-teman harus membackup 12 kata ataupun 12 frase yang ada di backup mnemonic ya. Nah caranya sama seperti di save file ya, teman-teman harus membuka passwordnya terlebih dahulu ya. Password ini Bang Romi ingatkan sekali lagi ya, bukan 12 kata ya, melainkan password utama ya. Nah jadi teman-teman masukkan terlebih dahulu password utama teman-teman, baru setelah itu setelah teman-teman klik confirm, nanti teman-teman itu tinggal masuk untuk menyalin dari 12 kata itu ya teman-teman ya. Nah jadi setelah teman-teman salin, silahkan teman-teman catat ataupun teman-teman bisa menyimpannya di drive ya, Google Drive ya teman-teman ya. Nah itu untuk yang Tronlink Pro ya teman-teman ya. Nah untuk untuk yang selanjutnya ya, kita ke MetaMask ya teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu ke MetaMask kita. Nah di sini Bang Romi akan memasukkan terlebih dahulu ya kata sandinya. Oke teman-teman, di sini Bang Romi sudah masuk ya ke dompet dari MetaMask ya teman-teman ya. Nah di sini caranya itu sama ya, ketika teman-teman itu akan membackup ataupun menyalin dari kode mnemonic, teman-teman itu ke bagian pengaturan ya. Nah di sini teman-teman masuk ke bagian pengaturan. Oke kita masuk. Nah setelah itu teman-teman masuk ke bagian keamanan dan privasi ini ya. Nah di sini teman-teman ke bagian mengungkapkan frasa pemulihan ya. Nah di sini teman-teman memasukkan kembali password yang tadi kita untuk login ya. Nah setelah itu nanti akan ada 12 kata frase itu ya. Nah silahkan teman-teman itu salin dan teman-teman itu catat ya di buku ataupun dimanapun ya. Nah itu setelah teman-teman catat, nanti teman-teman ketika ada masalah apabila HP error ataupun bot loop ya, teman-teman itu bisa membackup kembali ya. Jadi nanti ketika teman-teman itu masuk ke aplikasi
dari Trust Wallet, Sepal ataupun Tronlink Pro dan juga MetaMask, teman-teman itu sudah memiliki kunci utamanya ya. Nah, jangan lupa teman-teman juga harus ingat kunci ataupun password dari teman-teman untuk loginnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana bang, saya lupa tapi akun saya masih hidup ya. Di sini misalkan teman-teman nggak ada kendala, tetapi teman-teman lupa password ataupun lupa kata sandi ya. Nah, di sini saran Bang Romi ya, ketika teman-teman misalkan ada dana di Trust Wallet ya. Nah, di sini teman-teman tapi lupa untuk membuka passwordnya ya. Nah, di sini teman-teman itu mudah ya. Caranya teman-teman bisa memindahkan terlebih dahulu ya. Misalkan di sini saya ada saldo BNB 1,8 USD ya. Di sini teman-teman tinggal send saja, teman-teman kirim ya ke wallet teman-teman yang ingin teman-teman tuju ya. Misalkan di sini teman-teman harus membuat dari akun kedua ya. Jadi teman-teman di sini cara untuk mengakalinya mudah sekali ya. Jadi teman-teman tinggal membuat akun yang kedua, selanjutnya akun yang kosong teman-teman isi dengan saldo ataupun token yang ada di wallet pertama ya. Misalkan di sini di Trust Wallet ya. Kita klik saja ke bagian setting. Nah, selanjutnya masuk ke bagian multi coin wallet. Nah, di sini kita bisa menambah wallet kita ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman tinggal klik saja ikon tambah ini. Nah, kita bikin wallet baru ya. Create a new wallet ya, teman-teman. Silakan teman-teman buat seperti pertama kali teman-teman membuat akun dari Trust Wallet ya. Jangan lupa teman-teman harus menyalin kode frase dan passwordnya ya. Begitupun yang ada di aplikasi lain seperti Sepal ya. Teman-teman di sini harus mengingat kembali ya, kalaupun teman-teman ingin menambah walletnya ya. Di sini Bang Romi contohkan untuk yang di Tronlink Pro ya. Kalian klik saja bagian pojok kanan atas ini. Nah, di sini kalau teman-teman mau menambah wallet, tinggal create wallet ini ya. Jadi di satu aplikasi itu teman-teman itu bisa membuat banyak wallet ya, teman-teman. Jadi di satu aplikasi itu nggak harus satu wallet ya. Makanya ada istilah tuyul menuyul itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silakan ya, kalau ada yang kasusnya itu teman-teman lupa password tetapi teman-teman bisa mengirim isi tokennya, teman-teman lebih baik kirim ke wallet yang lain ya. Setelah itu wallet yang lama teman-teman tinggal hapus ya. Itu aja teman-teman untuk saran dari Bang Romi ya, apabila teman-teman mengalami kejadian seperti itu ya. Nah, untuk mengirimnya itu juga ada fee-nya ya. Makanya teman-teman harus sedia fee ataupun token BSC teman-teman ya. Kalaupun itu di TRX, teman-teman harus ada saldo TRX-nya ya. Nah, mungkin itu untuk pembahasan kita pada video kali ini ya, teman-teman. Apabila teman-teman masih bingung mengenai cara impor dari frase di Trust Wallet ataupun di Sepal ataupun di Tronlink Pro dan juga MetaMask, teman-teman bisa komen saja di bawah deskripsi video ini. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita pada video kali ini ya, teman-teman ya. Bang Romi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kripto gratisan.